Hasil persetujuan bersama, permohonan Farak akan difailkan oleh saya dan bukannya Siti Arifah. Hasil persetujuan bersama. Saya bersetuju untuk mengambil tanggungjawab ini. Agama Islam daerah pada 8 Ogos 2017 juga turut memohon supaya prosedur ini dijalankan secara tertutup. Poin yang ke-10. Saya ingin mengesahkan bahawa pada pagi Isnin 21 Ogos 2017 saya telah menyerahkan permohonan Farak iaitu pembubaran nikah di antara saya dan Siti Arifah di Mahkamah Syariah Daerah Petaling. Namun, permohonan tersebut tidak dapat didaftarkan kerana pihak Siti Arifah juga telah membuat permohonan yang sama pada hari Jumaat 18 Ogos 2017 di Mahkamah Syariah Shah Alam. Poin yang ke-11. Lanjutan pemfailan permohonan Farak itu, iaitu permohonan Farak daripada Siti Arifah, saya telah pada 22 Ogos 2017 melantik peguam syar'i Tuan Haji Azmi bin Tan Sri Datuk bin Tan Sri Dr. Muhammad Rais dari firma Guaman Zulkifli Yong Azmi & Co. bagi mewakili pihak saya berhubung tuntutan Farak nikah yang telah difailkan oleh Siti Arifah. Poin yang ke-12. Tidak ada sebarang keperluan untuk saya menjawab sebarang persoalan yang timbul dari kenyataan pihak Siti Arifah kerana tiada kepentingan awam dan ada fakta-fakta yang disembunyi serta dikelirukan. Poin yang ke-13 dan yang terakhir, semoga urusan ini dipermudahkan dan kebenaran akan tetap terbela. Tidak akan ada sebarang kenyataan lanjut sementara menunggu kes ini diselesaikan bagi menghormati kredibiliti dan kearifan pihak mahkamah. Saya Muhammad Hafiz bin Hamidun, 22 Ogos 2017. Terima kasih. Apabila Siti Arifah mendahului pihak Hafiz dalam menyerahkan permohonan Farak atau pembubaran nikah, adakah Hafiz masih lagi nak menyimpan Siti Arifah sebagai isteri? Dia bukan isteri saya sekarang pun. Maksudnya apa akan datang selepas selesai? Begini, perkara ini saya rasakan sebenarnya perancangan kita untuk saya telah berusaha. Kalau dia kata dia berusaha untuk menyelamatkan perkahwinan ini, kenapa dia bertindak terburu-buru? Saya sebenarnya yang telah, yalah kata orang, melakukan sedaya upaya saya untuk yang pertama menyelamatkan kes perkahwinan dia yang terdahulu, dan nombor dua, menyelamatkan perkahwinan saya yang baru saja berusia sebulan dua. Hari ini dah masuk 3 bulan lah, tapi benda ini dah terjadi. Tapi dalam usaha saya, takkan saya nak mensia-siakan usaha saya kalau kita tidak untuk selamatkan pernikahan ini kan. Jadi sebenarnya apabila tindakan daripada apa yang dah terjadi dan membetulkan apa yang mendapat pandangan dan juga nasihat yang terlibat dengan sebelum ini, namun tidak menemui yang kita katakan
1 Mei 2000 kesan tu berlaku, tetapi dia okay. So benda ni tiba-tiba timbul dan dimulakan oleh siapa dulu? Untuk pengetahuan semua, saya tidak pernah membantah dalam kita punya cara tenang, tertutup. Pun sudah di sebarang hin menimbulkan spekulasi kepada orang lain. Dia tak menimbulkan apa-apa hin kepada itu. Kita cuba kawan dan ada kata-kata. Saya bukan kumpulkan. Saya dah sebutkan dalam frasa macam ni, kita dah tahu pernikahan masa ni saya dengan keterangan kalau beliau akan saya juga dah nyatakan perkara ini saya yeah. Pada setiap masa. Every time, every now and then you ask alasan demi alasan. Masalah komunikasi yang bukan isu semasa saya memang sebenarnya pihak dia dalam IG dia dan pandangan saya dia orang di luar sana termasuk pelajar di atas dakwaan kenyataan ayat itu iaitu dia menggunakan istilah kunyit. Sebut dia kena buktikan dan pihak untuk mengambil tindakan tapi credibility saya dan sebab benda-benda tu kerana cakap-cakap Hafiz pandang apa yang dia katakan itu
hafiz sebab dia tak ada alasan lain. Dia katakan bukan hanya pada dia dan kepada semua saja yang buat keterangan, yang buat komen, yang buat posting dalam Facebook, yang mengaku itu ini. Ketika perkara ini tidak untuk kemukakan buku, adakah ke atas dia. Saya anggap itu juga isu. Dia pun tahu kes ini terjadi pasal apa yang telah saya nyatakan. Pada saya selagi benda itu tidak sekiranya dia dah melampaui batas dan melampau batas dan kita tidak ada berat untuk mengambil tindakan. Ini drama sebab ex-husband George ni dia tahu dia aware. Selepas Hafiz aku. So macam benda ni macam yang kalau dia, saya tak ada jawapan. Benda ni kita selesaikan. Okey. Itu pada saya dalam dekat sesi dekat mahkamah kan ada Facebook yang apa kami tak sah dan ada tu cakap satu hari bulan Julai sama-sama dengan